بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada masing-masing kita, sama ada nikmatul. ijad atau nikmatul imdad nikmatul ijad maknanya Allah jadikan kita jadi manusia jadi wujudnya kita di atas muka bumi adalah nikmat dari Allah dan nikmat imdad pula Allah supply segala yang kita perlukan untuk kelangsungan hidup makan minum tempat pakaian oksigen dan lain-lain. Sama ada nikmat zahir atau nikmat batin. Kita dicipta oleh Allah dalam bentuk yang sempurna, lengkap, tidak cacat. Atau nikmat batin, iaitu nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat beragama. Semuanya wajib kita syukuri. Dan bukti mensyukuri nikmat Allah. Kita mesti taat kepada Allah. Buat suruhannya dan jauhi larangannya. Setelah pada minggu lalu kita membahas nama Allah Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, maka pada pagi ini kita akan bahas di bawah tajuk Al-Qayyum. Dua nama Allah ini sangat istimewa. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Sehingga kata ulama, akidah, khasnya Imam Ibnul Qayyim, sampai komen, bila kita sebut saja dua nama Allah ini, seolah-olah kita telah menyebut semua nama Allah. Allahu Akbar. Itu sebabnya dalam Al-Qur'anul Karim dua nama Allah ini selalu disebut bergandengan. Sebagaimana juga di dalam hadis Nabi dalam doa yang diajar oleh Nabi selalu Al-Hayyu dan Al-Qayyum digandengkan bersama. Kita boleh lihat sebagai dalilnya ayatul kursi A'udzu billahi rajim. qayyum. Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup lagi mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti. Pada ayat yang lain Allah juga sebut wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum zulma, tunduklah semua muka dengan merendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhlukNya alhayulumhail dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh kita supaya rasa gundah, sedih, rungsing cepat hilang, panggil, mohon pada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghfir. Wahai Allah yang maha hidup, lagi mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti. Dengan berkat rahmatmu, aku mohon dilindungi dari segala kesulitan. Apa saja kesulitan, baca doa itu. Ya hayu, ya kayu, dirahmatika astagfirullah. Pendek saja tapi cukup dalam maknanya. Sebab bila kita panggil ya hayu ya kayum, seolah-olah kita telah memanggil nama-nama Allah lain seluruhnya. Ya sami, ya basir, ya alim, ya hakim, ya jabbar, ya mutakabbir, ya dayan, ya manan. Semua tercakup di dalam dua nama itu. <tuh> Nah, setelah kita tahu adanya dalil tentang nama Allah Al-Qayyum, sama ada dari Quran atau sunnah Nabi, maka berikut kita ingin tahu pula apa makna Al-Qayyum, Pak Ustaz. Al-Qayyum diambil dari perkataan Al-Qiyam. Qiyam maknanya berdiri, itu sebabnya kita selalu dengar al-Qayyum itu membawa sifat qiyamuhu binafsi Allah berdiri dengan sendirinya mungkin istilah itu istilah klasik kita yang sudah lansia warga emas kita diajar begitu dulunya tapi untuk anak-anak zaman modern ini barangkali sukar mereka memahami Al-Qayyum itu nama Allah yang di dalamnya ada sifat qiyamuhu binafsi bila diartikan Allah itu berdiri dengan sendirinya susah mereka memahaminya oleh sebab itu kita mesti kembali kepada makna asal Qiyamuhu bin nafsih itu maknanya Allah itu maha mengurus makhluknya terus menerus tanpa henti. Allah tidak berhenti mengurus makhluknya walau satu saat. Tak. Menurunkan hujan, menurunkan rezeki, mematikan, menghidupkan, mencipta ini dan itu, menyuruh malaikat tertentu turunkan hujan, turunkan rezeki, menyuruh malaikat malaikat tertentu tanya jenazah itu, matikan manusia itu, hidupkan manusia yang lain terus menerus tanpa henti. Itu maknanya dia muhu binafsi sifat yang tersirat di dalam al qayyum Allah itu mengurus makhluknya terus menerus tanpa henti. Karena sifat Allah tersebut dijelaskan dalam ayat ayatul kursi la ta'khudhuhu sinatu wa naum Allah itu tidak ngantuk dan Allah tidak tidur yang membuat kerja manusia ini banyak tergendala tahu tak karena mereka penidur kalau tak tidur pun ngantuk Sampai-sampai ikut kelas pun ngantuk, apalagi kelas online. Sebab ustaz tak nampak, ustaz. Karena fokus, jangankan tidur ngantuk pun tak boleh, karena fokus macam ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian serta para pemirsa yang fokus dengan kelas online. kita tidak ngantuk apalagi kelas al-asmaul husna cara mengenal Allah yang paling tepat melalui al-asmaul husna walaupun ada orang yang tidak begitu senang nanti kita jelaskan nanti kita akan jawab komen orang-orang tertentu tentang al-asmaul husna Insya Allah kita akan jawab nanti dalam soal jawab. Pada siri berikutnya. Nah setelah kita tahu makna Al-Qayyum. Qayyum ini dia adalah bentuk sirah mubalaghah yaitu format untuk menunjukkan bersangat-sangatan Mengurusnya Allah itu bersangat-sangatan. Tak pernah tidur, tak pernah ngantuk, tak pernah leka. Terus menerus. Nah, sekarang kita berpindah kepada kehebatan atau ciri-ciri kayumiyah -ciri Allah. Di sini Ustaz tulis ada empat. Bagi kita yang sudah baca buku ini, Apalagi bagi yang telah belajar berkali-kali, ini kan kalau tak salah pengulangan kali yang ketiga tentang Al-Asma'ul Husna pernah tamat. Kuliah subuh kita juga buat Al-Asma'ul Husna. Nanti jam 1, ingat ya hari ini ada tiga kuliah. Kuliah duha Nama Allah Al-Qayyum. Kuliah jam 1 nanti, kuliah zuhur, itu nama Allah Al-Latif. Allah Maha Lembut. Lemah Lembut. Malam nanti ada kelas lagi. Jam 9.15. Habis Isya. Sila ikuti. Kalau tak dapat ikuti, tolong dengar YouTube-nya yang akan kita kirim sama ada di dalam Facebook atau di dalam grup. Nah, apa dia ciri-ciri qayumiyah Allah? Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala mengurus secara mutlak. Pengurusan Allah ini sejak azali. Sejak azali maknanya sejak awal-awal lagi. Semua kita tahu makna azali. Nasib manusia ini akan bagaimana hidup di dunia telah ditetapkan oleh Allah di dalam takdirnya sejak azali. Telah ditulis di dalam loh mahfuz. Penulisan itu dipanggil azali. Jadi bila kita kaitkan dengan Qayumiyah Allah Qiyamuhu binafsi Allah mengurus segala sesuatu Sejak azali Secara mutlak Itu satu Yang kedua Kehebatan Qayumiyah Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengurus makhluknya sama ada yang ada di langit atau di bumi, semuanya diurus oleh Allah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah Rabbul 'Alamin. Tuhan sekalian alam, alam langit, alam bumi, alam malaikat, alam jin. Alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, semua alam itu Allah yang atur. Dan dalam pengurusan itu dia, yakni Allah tidak berhajat kepada sesiapa pun. Allah ghani. Sedangkan kita semua makhluk, bukan hanya manusia, hatta malaikat fakir fakir maknanya berhajat kepada Allah malaikat tidak tercipta dengan sendirinya malaikat dicipta oleh Allah daripada nur jin dicipta oleh Allah dari nar api manusia dicipta daripada tin dari tanah ini yang kita sebut tadi pada awal nikmatul ijad. Segala keperluan malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, Allah yang beri. Sebabnya Allah dipanggil Ghani, sedangkan kita manusia atau makhluk semuanya fukara, jamak daripada fakir. Fakir maknanya berhajat. kehebatan kayumnya Allah. Dia mengurus makhluknya dalam semua keadaan, dalam semua keadaan. Semua waktu. Apakah makhluknya itu makhluk atas seperti malaikat? Langit, bulan, bintang, matahari, Jerebu, hujan, awan, itu makhluk atas atau makhluk bumi, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, tanah, Allah yang urus. Allahu akbar. Ustadz baru-baru ini pergi ke Terengganu. Kami tidur di Bukit Besi namanya. Ada program di Bukit Besi. Di sana ada satu ma'had atau sekolah agama Al-Mizan, Bukit Besi. Kami rombongan di bawah. Berjalan-jalan di Bukit Besi. Memang bukit itu memang besi. Allahu Akbar. bila batunya di atas bukit besi itu kita pegang, walau hanya sebesar genggaman, tapi beratnya bukan main berat, karena besi. Ustaz tinggal di sungai besi. Ustaz pun tak tahu. Mungkin ada kaitannya juga barangkali. Di sungai besi ini banyak lombong. Lombong besi. Lombong Timah. Di sini sungai besi, di sana bukit besi. Allahu Akbar. Maksud Ustaz, semuanya itu ada bukit-bukit banyak besi, ada bukit-bukit banyak emas, ada bukit-bukit banyak ini dan itu, semuanya Allah yang mengurus. Itu maksud qiyamuhu binafsi. Itu di antara ciri-cirinya. Yang keempat. Tersimpul di dalam nama Allah Al-Qayyum. Tersimpul di dalam Al-Qayyum itu segala sifat subutiyah fi'liyah. Bila disebut subutiyah fi'liyah, maknanya sifat kesempurnaan bagi Allah yang ada kaitannya dengan kehendak. Allah mencipta. Allah memberi nikmat. Allah menghidupkan. Allah mematikan. Allah memberi rezeki. Itu semuanya subutia fi'liyah. Itu sebabnya hadirin dan hadirat. kembali jika dua nama ini Al-Hayyu dan Al-Qayyum disebut bergandengan seolah-olah kita telah sebut segala sifat kesempurnaan Allah. Semua nama-nama Allah yang lain tersirat di dalam Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Hanya saja bezanya Al-Hayyu Allah Maha Hidup itu Subutiyah Zatiyah. Yaitu sifat kesempurnaan yang senantiasa ada di sisi Allah dan tidak memerlukan kepada kehendak. Allah Maha Hidup. Hidupnya senantiasa. Dia tidak memerlukan kepada kehendak. Kalau dia hendak hidup, dia hidup. Kalau dia berkehendak tidak mau hidup, dia mati. No. Untuk Allah tidak ada sifat itu. Itu sebabnya dia dipanggil subutiyah zatiyah. Al-alimu. Di dalamnya sifat ilmu. Ia juga termasuk ke dalam subutiyah zatiyah. Allah itu mengetahui segala-galanya senantiasa. Al-Hakimu yang di dalamnya sifat hikmah. Allah itu senantiasa bijaksana. Bukan seperti kita. Yang kadang-kadang terlalu bijak sini. Jadi pemimpin tapi bijak sini. Walaupun salah, tak mau mengakui. Untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu namanya bijak sini. Allah bijaksana. Bukan saja dalam pemberian rezeki, nikmat, malah apabila Allah timpahkan musibah atau ujian, juga di dalamnya ada hikmah, Oleh sebab itu, kita apa saja yang Allah telah tetapkan ke atas diri kita, reda saja. Bila nikmat itu menggembirakan, banyak-banyak baca Alhamdulillah dan syukur. Bila apa yang Allah timpakan ke atas kita, musibah, ujian, sakit, banyak-banyak bersabar. Reda. Sebab di dalam semua ketetapan Allah mesti ada hikmah. Sama ada kita tahu hikmah itu atau tidak tahu, ucap Alhamdulillah. Itu sebabnya para sahabat, bila mereka dapat musibah, mereka ucap Alhamdulillah sampai empat kali. Ustaz dah jelaskan, mengapa empat kali? Antara lain, bila kita dapat musibah, itu menunjukkan Allah sayang kita. Biasanya, bila dah sakit, kita baru ingat pada Allah. Yang kedua, dengan diterimpahkan sakit, bila kita reda, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sempat bersabar lagi. dan musibah tersebut hanya musibah dunia bukan musibah agama Ustaz dah sebut perkara ini berkali-kali tak perlulah ustaz ulang Jangan panik jangan menggelabah apalagi sampai menyumpah-nyumpah Aku dah jaga segala pemakananku mengapa sakit juga mengapa kena kanser juga Jangan pertikaikan segala ketetapan Allah. Sebab segala ketetapan Allah adalah baik-baik belaka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sudah tiga dah. Pertama Allah mengurus makhluk secara mutlak. Tak kira makhluk di langit atau makhluk di bumi. Yang kedua, Allah mengurus makhluk sejak azali, bukan baru ini. Bukan yang Allah urus itu atau nenek moyang kita, malah sejak Nabi Adam lagi. Allah yang mengurus makhluk, bukan hanya manusia. Malah, makhluk sebelum itu, makhluk malaikat, makhluk jin, semua diurus oleh Allah. Dan yang keempat, maaf yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengurus dalam semua keadaan dan semua masa. Dan terakhir yang keempat kita tadi sebut di dalam qiyamuhu bin nafsi al-qayyum tersirat di dalamnya semua sifat Allah subutiyah fi'liyah Subutiah, fealiah, sifat kesempurnaan Allah yang ada kaitannya dengan kehendak seperti Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberi rezeki, Allah menyempitkan rezeki. Semuanya itu kembali kepada kayumiyah Allah. <tuh> 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 Nah, terakhir, supaya cukup setengah jam, kita ingin tahu apa kesan beriman kepada nama Allah Al-Qayyum. Ini yang sangat mustahak. Setelah lebih kurang 25 menit kita dengar penjelasan ringkas tentang nama Allah Al-Qayyum, yang di dalamnya terdapat sifat qiyamuhu bin nafsi. Apa kesannya pada diri kita? <tuh> Pertama sekali, manusia tersebut akan jadi orang yang mantap tawakalnya kepada Allah. Dia mempunyai sifat tawakal yang tinggi. Terhadap Allah, sama ada secara zahir atau batin, tawakal di sini dengan makna sifat serah diri kepada Allah, serahkan segala-galanya pada Allah sambil berusaha. Hati-hati ya, tawakal bukan bermakna kita meninggalkan usaha. ingin dapat ilmu berusahalah attend kelas berusahalah banyak baca berusahalah banyak mendengar usaha Allah dah berjanji pada ayat 69 dari surat Al-Ankabut Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti kami akan tunjuk mereka jalan-jalan kami itu. Ingin dapat petunjuk, tapi tidak mau berusaha. Baca Quran, tidak mau salat, tidak mau puasa, tak mau berzikir, tak mau eten kelas, jangan bermimpilah akan dapat hidayah. Jadi tawakal ini mesti diawali dengan usaha. Itu sebabnya rahasianya. Mengapa diawali iya karena budu, baru disusuli wa iya karena hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami berdoa. Berdoa disebut setelah beribadat. Sebab kata ulama tafsir ibadat itu adalah perbuatan, amal. Sedangkan doa ini memohon pertolongan. Itu sebabnya setelah salat kita doa. Setelah puasa, akan berbuka doa. Habis tawaf, doa. Habis umrah, doa. Kerja dulu. Itu maksud iya kanak budu. Hanya kepada engkau kami beribadat, baru disusuli. Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Sebab kita tahu, apa saja yang kita kerjakan belum pasti akan berhasil. kecuali dengan izin Allah. Nah, izin Allah inilah kita mohon doa. Ustaz selalu buat contoh bila balik pada waktu malam. Kereta kita letak di luar rumah atau dalam rumah. Pagar tidak dikunci. Atau kunci kereta pun kita tinggalkan situ, tidak ditutup masuk rumah berdoalah pada Allah tetapi kita tidak kunci gate kita tidak ambil kunci dalam kereta kita tidak kunci kereta berdoalah ya Allah tolong selamatkan kereta saya jangan sampai dicuri besar kemungkinan kereta akan hilang kerana tak diusahakan dulu tutup gate tutup kereta, ambil kunci, baru berdoa. Di situ letaknya doa. Doa itu bahagian akhir. Ustaz pun tidak begitu pasti apa sebab. Selalu acara-acara kalau di Malaysia ini doa dulu. Sebenarnya itu kurang tepat. Doa itu kemudian pada bahagian akhir. sebagaimana doa yang digalakkan oleh nabi setelah tahiyat akhir sebelum salam itu maknanya sebelum mengakhiri sebelum salam boleh doa itu sesudah salam juga boleh baik yang kedua kesan dari iman yang mantap terhadap nama Allah al-Qayyum Selain yang pertama tadi dia akan jadi orang yang bertawakal tinggi, mantap terhadap Allah. Dan yang kedua, dia akan jadi orang yang selalu menggunakan nama Allah Al-Qayyum bila berdoa. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghif. hadis riwayat termizi. Ustaz ada sebut di sini. Apa saja kesulitan baca doa ini. Selain Al-Qayyum, juga Al-Hayyu. Mengapa dua nama ini disebut bergandingan? Sebab sebelumnya sudah disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berdoa? Nih, lihat ayat halaman 130. Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamd. La ilaha illa anta wahda. La ilaha illa anta wahda. La syarika lak al mannan ya badi as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka ya, Setelah sebut ya hayu ya qayyum inni as'aluka Ya Allah yang maha hidup lagi mengurus makhluk terus-menerus. Aku mohon kepadamu. Ah, sebutlah. Apa saya ingin kita mohon? Mohon rezeki kah? Mohon kesehatan kah? Mohon keharmonian rumah tangga kah? Sebut setelah itu. Dan Nabi lalu berkata, sa'al sa'altallaha bismihil a'zam. Rasul pernah dengar sahabat berdoa macam tadi di atas. Lalu kata Nabi, engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Allazi idza du'iya bihi ajaba. Bila engkau doa dengan menyebut nama-nama Allah itu, doamu akan dikabulkan oleh Allah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Apa saja yang engkau minta dengan menyebut terlebih dahulu ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, Allah akan bagi apa yang kamu minta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini faedahnya bila kita belajar Al Asmaul Husna. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan.